Baru-baru ini warga Trenggalek kembali dihebohkan dengan beredarnya video segerombolan siswa sekolah dasar ternama di Kabupaten Trenggalek yang merokok di lingkungan sekolah menggunakan rokok elektrik atau vape. Dalam video yang tersebar melalui beberapa grup WhatsApp dan media sosial lainnya tersebut, terlihat ada 7 siswa SD yang bergerombol dan merokok. Namun yang terlihat sedang menghisap rokok elektrik ada 5 orang anak. Berdasarkan video yang beredar pada seragam anak-anak yang bergerombol sambil menghisap rokok elektrik secara bergantian tersebut, tertulis SD Negeri 2 Surunakan Trenggalek, sehingga diduga kuat mereka merupakan siswa dari sekolah tersebut. Belum ada konfirmasi resmi dari pihak sekolah ataupun pihak terkait mengenai video pelajar SD yang merokok ini. Namun video tersebut sudah beredar di beberapa sosial media hingga menjadi viral.